Pak Widodo adalah seorang pensiunan dari pabrik karung di Langgu dan kemudian pindah di sini tahun 1994 karena seorang pensiunan dan tidak mempunyai lahan atau tidak mempunyai apapun. Akhirnya ayah saya berpikir, aku harus berbuat apa untuk ini, padahal di sini banyak terdapat limbah-limbah kayu itu. Perkenalkan nama saya Eko Lukistianto. Saya selaku anak pertama dari Pak Widodo dan saya lulus dari seni rupa tahun 97, seni rupa 11 Maret, jurusan tekstil. Namun saya bergerak dalam hal meneruskan bidang kayu ini. Pada awalnya tahun 94 dirintis oleh ayah saya Pak Widodo, kemudian dengan otodidak dan dengan peralatan yang manual, sederhana sekali, dibuatlah sebuah replika kecil-kecilan tahun 94. Nah, kemudian menginjak tahun per tahun dengan diprakarsai oleh pemerintah daerah Boyolali, diajaklah ayah saya mulai pameran ke Jakarta, diperkenalkan ke Jakarta. Kemudian menginjak tahun berikutnya atau tahun 96, mulailah membuat replika Harley yang pada saat itu ya belum sempurna karena asal mirip saja, artinya membuat Harley itu dari kayu limbah yang sementing wujud seperti Harley tapi belum detail. Kemudian berlanjut lagi telah 97 mulailah timbul ayah saya untuk menyewa sebuah Harley asli untuk ditiru itu, dan dia butuhkan waktu 15 hari. Kemudian mulailah dari Harley itu, mulai sedikit-sedikit bisa mirip persis itu seperti aslinya. Setelah berawal dari itu, berkembanglah sampai lanjut, dan pameran terus tidak pernah henti. Akhirnya banyaklah mengenal, banyak orang-orang yang mengenal. Kemudian ada permintaan, bisa nggak bikin replika mobil, katakanlah. Jadi sanggupi dengan ketekatan ayah saya yang begitu luar biasa lah perjuangan ayah saya, karena mereka walaupun tidak bekerja istilahnya lulusan dari seorang seni, tapi dia punya darah seni, artinya dari orang tuanya di beliau, maka dia dengan sekuat tenaga getolnya dia wujudkan dari beberapa kesulitan itu dia lalui gitu. Akhirnya terwujudlah seperti ini. Dan pernah juga ayah saya sampai pameran ke Kanada, kemudian kalau saya itu ke Kamboja. Mereka juga semakin mengenal produk-produk kami. Dari itu dengan tekad yang luar biasa oleh ayah saya, terciptalah suatu lapangan pekerjaan yang saat itu sebelum krisis 99 itu mempekerjakan 60 orang. Setelah krisis 99 agak menurun, tapi permintaan tetap banyak. Cuman di sisi lain, pekerja-pekerja itu tidak sembarang orang bisa bekerjakan di sini. Artinya mereka harus mempunyai skill atau kemampuan untuk membuat itu. Tidak semua pekerja kayu bisa mengerjakan ini. Setelah ayah saya menginjak masa tuanya, saya ikut andil dalam hal ini.
Pernah juga saya mengajar di Akademi Seni, tapi setelah mengingat ayah saya sudah tua, siapa yang akan menurunkan untuk usaha ini? Akhirnya saya melepaskan status dosen saya di ASD, Akademi Seni dan Desain Surakarta. Kemudian sampai melanjutkan usaha ini sampai saat ini. Karena aku pikir usaha yang dirintis begitu begitu susahnya, begitu perjuangannya seperti itu. Toh kalau tidak ada yang meneruskan, percuma juga. Nah, gitu. Nama saya Deden Sudrajat, kalau panggilan itu Ade. Dari sendiri udah lumayan lama ya, dari tahun 2001 sampai sekarang, alhamdulillah. Saya bikin McLaren pertama kali itu, terus Mercy, terus mobil apa, Lele. Itu kalau Lele itu Ferrari yang buat balap itu, Mas, ya, yang warnanya merah. Terus mobil, kalau ini hardtop Land Rover itu. Yang paling susah itu dulu McLaren susah banget itu. Sama kalau yang paling gampang itu Ferrari. Ya Ferrari kan enak itu, kayak alah bikinnya cepet, apalagi kalau kayunya panjang-panjang itu, wah cepet banget itu, Mas. Kalau itu, kalau misalnya pernah Harley ya, kalau itu paling 3 minggu lah selesai bikin Harley satu. Kalau mobil itu paling cepat 1,5 bulan. Sulit pertama itu nyari skala, Mas. Ya kan, kalau skala itu kan ini ikutnya apa, lihatnya gambar. Kalau gambar kan harus, wah ini aslinya panjangnya berapa. Nah, dicari skalanya gitu. Kadang-kadang kalau itu suka keliru, balik lagi nyari dulu, tapi belum lihat tuh, belum dibikin ya. Cari dulu sampai udah pas, ukurannya pas. Jadi kan kalau misalnya skalanya 1,8, jadi semua 1,8, jadi sama aslinya. Itu teknik pengerjaan kami biasanya atas permintaan buyer. Permintaan buyer, misalkan buyer minta jenis Mercy tipe ini, kita cari dulu di Google itu blueprintnya. Kalau tidak ada, saya menyuruh atau meminta dari buyer itu untuk mengirimkan diecast-nya. Dari diecast itu kita bermula dari sasisnya dulu, kita siapkan sasisnya dulu. Bikin sasis ya paling ya sehari dua hari lah. Sasis, sudah sasis, nyari kayu, dilem, udah dilem semua baru dipasang. Pertama itu yang depan bumper, terus pinggir kap atas. Udah itu misalnya belakang baru kap yang atas body itu, kapnya itu terakhir. Sama apa, pintu udah gitu. Kalau yang lainnya paling tinggal gerinda halus. Sama apa, kalau udah halus itu bikin jok itu pasangnya. Kalau udah bagus semua baru dipasang jok. Udah situ dikasih tripek halus itu, Mas, buat lambaran itu bawah pinggir, jadi kan biar rapih banget itu. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Alamat asli dari saya Karangkidul. Saya bekerja di sini ya sebetulnya udah lama sekali. Ya, untuk di sini saya pernah membuat mobil yang miniatur kecil sampai yang
besar, 1:1. Terus yang kedua, bikin Harley. Kalau ini bahannya dari kayu jati semua, ya. Terus ini contohnya Harley yang sudah jadi. Ini HD tas, bikinnya kurang lebih hampir sekitar 1 bulan. Di sini pernah bikin macam-macam Harley seperti WLA, yang di depan itu WLA, terus HD tas, terus Road King, ya pokoknya macam-macam Harley udah pernah dibikin. Ya. Ini yang paling rumit, mesin, blok mesin ini, sama tas. Tas itu yang di sini. Untuk yang agak rumit itu, kalau Harley mas, Harley yang besar, ini lampunya. Soalnya bubutannya kan setrumnya, putarnya agak besar. Jadi takut lepas. Jadi kalau bikin lampu kayak itu harus hati-hati sekali. Untuk pembuatan Harley ini emang sudah dibagi-bagi. Jadi yang roda sendiri, mesin sendiri, terus ada yang bikin tangki sendiri. Pokoknya kerja tim itu mana yang selesai duluan, membantu sama yang lain. Harley itu dari tahun ke tahun seperti itu saja. Karena apa? Satu, permintaan buyer memang seperti itu, dan memang semuanya produk saya adalah tergantung permintaan buyer. Karena jarang sekali kami menstok untuk barang itu, karena di samping itu karena kayu juga mahal, tidak semurah yang kita bayangkan, karena itu limbah. Artinya memang ada juga yang berpikir bahwa kayu limbah itu murah, dengan harga segitu dijual segitu. Enggak, padahal mereka tidak berpikir untuk masalah skill untuk pengerjaannya itu, tidak semua orang bisa, dan untuk apa upah barang-barang itu juga mahal. Kayu kami dapatkan dari limbah-limbah dari furniture yang banyak di sini, ada di Klaten, ada di daerah Boyolali Nogosari itu, ada yang lain. Tapi karena permintaan yang terlalu banyak, ada kalanya juga saya menggunakan kayu-kayu baru yang kering, satu itu. Kemudian kita berpikir lagi kembali masalah limbah. Adanya seperti apa limbah itu? Nanti paling tidak dia juga ngecek, oh limbah seperti ini masih bisa pantas untuk kita gunakan. Oh, limbah seperti ini terlalu sulit untuk kita kerjakan. Oh, limbah seperti ini akan justru menambah kos produksi kami karena terlalu kecil atau seperti apa gitu. Nah, selama ini kayu yang saya gunakan memang spesifik kayu jati lah. Artinya kayu jati. Entah itu jati desa atau katakanlah jati kampung atau jati hutan, tapi paling tidak kalau kayu jati ini awet gitu. Kemudian untuk masalah kayu, memang saya menggunakan kayu yang kering. Artinya kalau sudah jadi barang tidak akan retak, memudahkan orang untuk mengerjakan, seperti mengamplas, menggerinda. Itu kalau kayu kering dengan kayu basah kan beda, lebih mudah kayu kering. Ini bener apa kita kaki kong? Oh iya, ini yang rusak, duduku itu sana yang jeruk. Perkenalkan, nama saya Bayu Senaji, generasi ketiga dari usaha ini. Untuk kreasi daur ulang kayu di tempat kami ini, pasaran konsumen produksi seni kreasi kayu kami itu yang sampai ekspor ke negara-negara di Eropa. Jadi banyak mas, kalau segmentasi untuk luar negeri dan dalam negeri itu beda. Kalau di luar negeri yang di sana peminatnya kolektor seni, bahkan buat instalasi pameran. Sedangkan segmentasi dalam negeri itu lebih ke replika kecil-kecil itu mas. Namun ada juga pasaran Asia seperti negara Jepang, itu juga sangat meminati yang replika juga mas. Menurut saya tentang limbah kayu ini mas, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk ya masyarakat sekitar lah. Dari limbah kayu ini yang kecil-kecil bisa menjadi replika
mobil-mobilan yang bisa ekspor ke Jepang. Terus limbah kayu yang potongannya besar-besar bisa menjadi miniatur seperti yang belakang ini, mobil besar Harley Davidson yang bisa ekspor sampai ke Eropa. Ya intinya dari limbah kayu ini dipegang di tangan yang tepat bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Kenapa saya mempunyai tekad untuk melanjutkan untuk ke produksi yang lebih sempurna, artinya gitu, karena satu, memang permintaan buyer harus sesuai dengan apa yang dia minta, bahwa tidak semua orang bisa mengerjakan seperti ini. Artinya kalau tidak semua orang bisa kerjakan seperti ini, alangkah baiknya saya kalau produksinya saya lebih perbanyak, lebih kualitas lebih diutamakan, kemudian tingkat pemasaran itu yang lebih luas lagi, karena itu juga bisa untuk melapangkan pekerjaan dan juga untuk menambah nafkah hidup kami. Ya harapan saya lah pengen lebih maju lagi mas, lebih maju lah, banyak yang pesan gitu ya, karyawannya nggak cuman sedikit itulah, banyak gitu kan. Kalau mudah-mudahan misalnya karyawannya banyak kan, pesanan kan lebih banyak gitu kan. Nah, lebih mendunia. Harapan ke depan adalah bagaimana kita bekerja tidak hanya menunggu order dari buyer. Paling tidak harapan ke depan adalah kontinuitas itu ada. Kontinuitas kita kerja, kemudian kita menghasilkan suatu barang itu tidak hanya menunggu. Karena saya berpikir rezeki itu bagaimana Allah yang sudah atur, kemudian bagaimana kita kedepannya untuk mencari atau bagaimana usaha kita tidak hanya kita menunggu, tapi bagaimana kita harus menjemput rezeki itu. Yang penting semangatlah untuk menciptakan suatu karya, walaupun itu bahan ataupun yang dipandang sampah sekalipun, tapi ciptakan suatu karya itu untuk kemanfaatan ataupun untuk nilai seni yang bisa dinikmati orang banyak, bisa membuatkan lapangan pekerjaan orang lain, bisa bermanfaat bagi kita dan manfaat bagi orang lain.